Allah kami datang. Makan malamnya udah siap semua, kita makan bareng-bareng yuk. Ayo Pak. Kalau misalnya Umi kerja di kantoran, pasti muka Umi bening. Iya, tapi hatinya tetap bening kan? Iya, bening. Kok bisa ya? Dari pagi sampai malam, sampai balik ke siang lagi, sampai ke pagi lagi. Terus-terusan ingat sama rumah. Ingat Rumana itu istrinya Pak Robi. Lu jangan, lu nggak bisa macem-macem, lu jangan macem-macem. Tapi kenapa ini jadi sejenis guilty pleasure seperti ini ya? Di balik rasa bersalah saya sama Rumana, saya juga ngerasa nyaman, tenang dan bahagia. Pandangan Rumana itu membuat hati aku nyaman. Dan aku juga ngerasa bahagia. Ya, halo. Halo, selamat pagi Pak Rio. Bapak sudah di mana ya? Saya di parkiran ini. Ada apa? Bapak sudah ditunggu dengan karyawan-karyawan teknik di sini, Pak. Oke, baik. Bilang aja sama mereka, sebentar lagi saya akan sampai. Baik, Pak.